Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium. Semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Oke sahabat konsorsium, pada minggu kelima ini kita tidak melakukan apa-apa, perlakuan apa-apa pada kolamnya. Hanya pemberian pakan 2 kali sehari, mengukur melihat sampel plok pada botol mineral atau Im Hopcon buatan untuk mengetahui jumlah pakan yang akan kita berikan kepada ikan. Jadi pada minggu kelima ini tidak ada perlakuan apa-apa sahabat konsorsium, kecuali seperti sebelum-sebelumnya rutinitas SMS spam hanya menimbang berat ikan dan mengukur panjang ikan untuk mengetahui pertumbuhan selama 5 minggu terakhir sejak mulai aplikasi awal tanggal 7 Desember sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 10 ya, atau sekitar 35 hari sejak aplikasi awal masuk kolam pembesaran. SMS spam tidak pernah melakukan pembuangan air sampai hari ini. Kondisi air tetap ideal, kualitas air sangat bagus, nafsu makan ikannya juga sangat bagus sahabat konsorsium. Dan alhamdulillah pada minggu kelima ini saya mendapatkan berat ikan paling berat 79 gram dan panjangnya sekitar
15 cm itu tidak berarti mewakili semua, dan bisa saja ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar dari ikan tersebut. Jadi minggu ke-5 ini tidak ada perlakuan apa-apa sahabat konsorsium. Kalau disimak perlakuan dari persiapan awal sampai dengan minggu ke-5 ini, baru berapa kali perlakuan air, perlakuan pengaplikasian air bersama dengan waktu pertama kali terkena air hujan sahabat konsorsium. Jadi itulah pada saat terjadi keseimbangan, rekayasa keseimbangan kualitas air dengan bakteri yang tepat, insya Allah kualitas air akan tetap terjaga, pH, suhu, tekanan aerasi yang ideal untuk padat tebar yang saya pakai, dan juga bakteri yang masih mampu mengurai dan membentuk blok pada kolam ini sahabat konsorsium. Baik sahabat konsorsium, ini adalah perwujudan dari praktek Bioblok 651 Pak Adi Sucipto dengan konsep cipta, rasa, dan karsa. Terima kasih telah menyimak sampai di sini sahabat konsorsium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.